Halo sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan membeli paket Tri 117 GB. Nah, nanti akan dapat kuotanya totalnya berapa yang masuk. Di sini saya akan membahasnya ya. Nah, ini saya masih memakai aplikasi Bima versi yang belum diupdate ya, nanti saja. Nah, pada menu recommend for you ini saya memiliki beberapa pilihan yang menurut saya ini sangat rekomendasi lah, karena paket 25 GB ini hanya 25.000 dan paket 117 GB ini hanya 85.000. Nah, rencananya di sini saya akan membeli paket yang 117 GB ya. Sebetulnya masih ada lagi ini paket yang lainnya, namun saya lebih tertarik dari menu yang ada di recommend for you karena murah. Selain murah, kuotanya juga besar. Nah, jadi kuota yang 117 GB ini hanya 85.000 dan tidak semua kartu perdana memiliki recommend for you yang sama ya. Jadi kadang di kartu lain tidak ada menu ini. Nah, selagi ada, maka di sini saya akan memanfaatkannya. Kuota 17 GB hanya berlaku 24 jam dan 30 hari ya tentunya. Kuota yang 40 GB ini hanya Sabtu dan Minggu, semua jaringan ya. Jadi mau 2G, 3G ataupun 4G. Kuota 60 GB hanya berlaku dari pukul 1 dini hari sampai pukul 5 sore di semua jaringan Tri ya. Dan berlakunya 30 hari. Ini otomatis perpanjang. Namun jangan sampai perpanjangan otomatis kalau bisa. Soalnya pulsa yang akan kesedot selanjutnya itu pulsa normal ya, seharga 117.000. Kecuali kalau pulsa kita di bawah itu, lain soal. Jika ingin mengabaikan seperti ini ya. Ada bacaan berhenti perpanjangan, kirim stop, spasi 117 GB, 30D, kirim ke 234. Nah, ini format untuk stopnya ya. Kita bisa kirim stop jika tidak ingin perpanjangan otomatis. Nah, kalau secara pribadi, jika ingin masih berminat dengan paket ini, biasanya saya melihat lagi paket recommend for you ya, agar harganya 85.000 lagi. Nah, jadi jangan sampai perpanjangan otomatis. Misalnya sehari sebelum habis, saya selalu melihat-lihat paket yang ada di recommend for you ini. Nah, misalnya kalau paket yang 117 GB ini tidak nampak di sini, maka kita bisa mencobanya membuka browser ya. Jadi jangan buka aplikasi Bima langsung di aplikasi HP ya. Nah, tidak di sini, tapi kalian bisa buka Google Chrome ya atau Firefox. Lalu kalian bisa login di Bima Tri via browser. Nah, biasanya yang recommend for you yang sudah hilang, maka kalau dibuka di browser biasanya masih ada. Itu menurut pengalaman saya saat membeli paket yang 25 GB ini ya. Nah, kalau paket yang 117 GB juga sama. Kalau di menunya di sini sudah nggak ada, kita bisa membuka aplikasi browser, kemudian ketik internet.tri.co.id. Nah, di situ kita bisa login terlebih dahulu untuk masuk ke akun. Dan pada menu recommend for you ini akan muncul kembali. Itu menurut pengalaman saya. Soalnya sungguh disayangkan kalau ini sampai tidak dipakai ya, misalnya yang paket 117 GB ini. Nah, ini harga normalnya yang ini. Harganya 117 GB. Harganya 117.000.
kuotanya 117 GB. Nah itu keterangannya juga sama ya. Jadi yang weekend itu 40 GB, yang 24 jamnya 17 GB, yang pukul 01 sampai 17-nya 60 GB. Harganya mahal ini, 117.000. Sedangkan jika kita membeli via Gercep atau via Recommend for You ini, maka harganya hanya 85.000. Nah, ini rekomendasi dari saya. Jadi kalau ingin membeli kuota Tri yang 117 GB ini, usahakan kita cari dulu Recommend for You. Jika tidak ada di menu Bima, kalian bisa cek di bintang 111 bintang 1 pagar. Nah, biasanya kalau di sini tidak ada, maka di kode dial ada. Tapi kalau lewat kode dial juga tidak ada, maka kalian bisa buka browser ya, Google Chrome, yang seperti saya katakan tadi. Kalian bisa login di aplikasi di Bimatri via browser ya, dan nanti akan muncul. Kalaupun masih belum ada, usahakan kalian bisa searching sendiri dengan kata kunci link 117 GB atau link 25 GB 25.000. biasanya suka ada di Google ya, yang teman-teman biasanya gitu ya, teman-teman yang lain juga suka tidak ingin kehilangan pakai Recommend for You ini. Jadi mereka pas membuka browsernya itu, mereka menyimpan linknya gitu, agar untuk berjaga-jaga apabila hilang, maka mereka bisa membelinya lewat link yang sudah mereka simpan. Oke, jadi di sini saya akan membelinya yang ini ya, karena kuota saya sudah minim juga. Nah, via pulsa. Nah, ini ada keterangannya ya, hanya 85.000, 117 GB melalui pulsa Tri ya. Oke. Nah, ini kuota saya jadi berapa? Kita lihat. Nah, udah masuk. Dan ini kuotanya yang sudah masuk ya. Nah, kalau ini sisa kuota yang sebelumnya. Nah, jadi 17 GB 30 hari, 40 GB 30 hari. Tapi yang 40 GB ini hanya bisa weekend ya, dan 60 GB ini sama 30 hari, pukul 01 sampai 17. Nah, ini pulsanya 100.000. Kita refresh karena saya sudah membeli, sisa 15.000 lagi ya. Jadi ini memang betul harganya 85.000 ya. Mending beli di Recommend for You daripada beli di hot sale ini ya. Harganya mahal, 117.000. Oke teman-teman, sampai di sini dulu info mengenai kuota 117 GB. Semoga bermanfaat.